الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala pada malam ini kita akan ataupun kita dapat sama-sama menunaikan solat pada maghrib, dan insya-Allah sementara kita tunggu isyak ni kita dapat berada dalam majlis yang cukup mulia. Insya-Allah hari ini kita sambung pada kebiasaan yang ke-34, yakni memacakkan tombak sebagai pembatas jika solat di tanah lapang. Jadi hari ini insya-Allah kita nak sembang tentang bagaimana Nabi bila dia solat di tanah yang lapang, dia buat macam mana. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alu zalika fi safar muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya, beliau memerintahkan sahabat untuk memacakkan tombak di depannya sebagai pembatas tempat solat, dan orang-orang solat di belakang baginda, dan beliau juga melakukan hal itu dalam perjalanan. Muttafaqun alaih. Masalah memacakkan tombak sebagai pembatas solat yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini biasa dibahas dalam kitab-kitab fiqh dan hadis dalam bab satrah al-musalli ataupun penutup orang yang solat. Ataupun satrah ni macam pemisah ataupun ialah ya. Hal ini beliau lakukan untuk memberi tanda agar jangan sampai ada orang yang melewati di depannya ketika beliau sedang solat. Namun dia kata tidak mesti dengan tombak. Nak? Ha? Ni nak pergi sembahyang mana-mana cari tombak berat. Tidak semestinya dengan tombak, tetapi boleh saja dengan benda-benda lain, seumpama tongkat, panah, batang kayu atau apa saja yang dapat digunakan sebagai pembatas tak kala solat di tempat terbuka juga bisa dipakai. Jadi maknanya bila kita solat tempat yang terbuka, tak ada pembeda ni, macam ni ada dinding, ada rumah kita ada dinding, masjid surau ada dinding, maka kita sembahyang tengah padang kena letak penghalang supaya orang tahu, jangan orang lintas kat dia. Yang belakang tu tak apalah, sebab Nabi jadi imam, dia letak imam. Ya.
Banyak hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini. Di antaranya hadis daripada Abu Hurairah. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a. Fa illam yajid syai'a falyansib 'asa. Fa illam yakun ma'ah fa illam yakun ma'ahu 'asa falyahutta khatta wa la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Apabila seorang kamu solat, maka hendaknya dia letakkan sesuatu di hadapannya. Sekiranya dia tak mendapatkannya, yakni panah tadi, maka hendaklah dia pacakkan tongkat. Namun jika tak punya tongkat, maka hendaknya dia membuat garis. Dan orang yang lewat di depannya tidak akan mengganggunya. Jadi begitu juga bila kita solat di tempat yang terbuka. Tak. Supaya tujuan dia, supaya orang tak lintas kita semayang. Karena orang yang melintas depan orang semayang, Nabi kata, kalau dia tahu dosa orang yang sengaja lintas depan semayang, maka dia akan sanggup berdiri selama 1,000 tahun daripada dia melintasi orang yang sedang solat. Ini dia. Sebab itu dalam kita solat jemaah, setiap orang ni kena faham, kena reti. Macam yang kita biasa sebut, bila kita batal di tengah-tengah sab, tak perlu kita tergesa-gesa ya untuk keluar daripada saf dengan tujuan nak ambil uduk supaya dapat kita bersama-sama imam dalam solat. Sebab ulama fiqah semua bersepakat, bila kita batal di tengah saf, kita tunggu sampai habis sembahyang, lalu kita keluar dan ambil uduk, kita ulang solat tadi ni, maka sekalipun seorang diri, maka dia tetap mendapat fardu solat, mendapat pahala jemaah. Jadi tak payah pergi lintah-lintah, tak payahlah. Cuma timbul persoalan, kalau contohnya terpaksa keluar, nak tercirit, tak boleh tahan, malam tadi makan julap, tak boleh tahan. Kalau tahan lagi, dengan kapet-kapet masjid angkat habis. Maka tuan-tuan sekalian, ulama menyatakan bahawa mesti ada dalam hatinya ketika tidak redha melintasi orang yang sedang sembahyang. Jangan main lalu saja. Dia mesti ada perasaan tak suka. Aku tak suka nak lintas orang sembahyang ni, tak suka. Tapi buat macam mana? Sekejap aku berak sini, habis satu masjid tak boleh sembahyang. Nak makan, masya Allah, tuan-tuan sekalian. Semua siap masuk tempoyak, petai, jerin, bau-bau semua duk makan. Jadi sekejap habis semua tuan-tuan sekalian tak? Maka dia mesti, dia pergi tu dalam keadaan dia tak suka, dia tak redha untuk nak lintas. Tapi buat macam mana? Tapi selagi mana dia boleh tahan, maka dia kena tahan. Maknanya dia bukan pilihan ya. Dia bukan pilihan tu, nak cross orang sembahyang tu bukan pilihan. Tapi dia panggil darurah. Selagi dia boleh tahan, dia tahan. Contohnya dia boleh tahan berak tu, dia rasa ni boleh tahan ni, okey ni, tak berapa terkeluar sangat contohnya kan, maka dia boleh tahan. Tapi kalau sampai tak boleh tahan, itu barulah dia panggil darurah. Darurah ni tuan-tuan sekalian, dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ya, tapi kalau setakat biasa-biasa tu kan, sakit perut biasa-biasa tu, wuduk batal dah. Jangan dia turut pergi sembahyang, tak boleh, haram sembahyang tanpa wuduk, haram. Ya, tak boleh. Jadi yang Nabi sebut haram solat tanpa wuduk ni, kisah macam ni lah. Nak saja-saja tak ada orang sembahyang saja. Saja-saja tak ada wuduk, ada orang ni. Orang miring ya sembahyang ni sekarang macam tu. Orang sihat macam tuan-tuan ni, dia takkan berlaku. Tapi berlaku dalam kisah-kisah macam ni lah. Dan juga termasuk juga berlakon kan. Dia melakonkan babak sembahyang, sedangkan dia tak ada wuduk, juga tak boleh, haram sama sekali. Wallahu'alam. Kita masuk bab yang ke-35. Mengajari solat kepada orang yang baru masuk Islam.
Jadi orang yang baru masuk Islam, benda apa yang kita kena ajak kat dia? Wa an Tariq bin Asyjam radhiyallahu anhu qala, kana ar-rajulu idza aslama allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salata thumma amarahu an yad'a biha'ula'il kalimat Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul Muslim. Dari Tariq bin Asyjam radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila ada orang yang masuk Islam, yakni orang baru masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar dia sembahyang. Bukan sunat dulu, mengajar sembahyang dulu. Ni masuk Islam sunat sembahyang tak? Tuan-tuan sekalian. Habis orang takut masuk Islam sebab takut sunat, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi mengajarinya salat. Kemudian beliau menyuruhnya membaca doa ini. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis riwayat Muslim. Tengok keterangan dia. Demikianlah yang terjadi pada masa Nabi kenabian, di mana apabila ada orang atau sejumlah orang yang datang kepada Nabi dan menyatakan nak masuk Islam, beliau akan mengajarkan solat dan tata caranya, yakni tata cara sembahyang, dia tunjuk kepada sahabat yang baru masuk Islam tersebut. Dan terkadang beliau menyuruh sahabatnya yang dianggap telah pandai dalam ilmu agama agar mengajarkan solat serta ilmu agama kepada saudaranya yang baru masuk Islam. Kita tak boleh suruh masuk saja, kita kena ajak kat dia. Kenapa solat yang terlebih dahulu diajarkan kepada orang yang baru masuk Islam? Kenapa sembahyang? Kenapa tak benda lain? Ya? Kerana solat adalah tiang agama. Solat adalah pembatas antara iman dan kufur. Dan solatlah amal yang pertama akan dihisap pada hari kiamat. Banyak sekali hadis yang menyebut tentang keutamaan solat. Bahkan teramat banyak untuk disebut. Itulah makanya ketika orang masuk Islam, solat yang semestinya pertama kali diajar kepadanya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara hikmah yang lain, iaitu kerana solat ni, tuan-tuan sekalian, dia benda yang Allah Taala kata susah, illal khashi'in, melainkan orang yang khusyuk. Sembahyang ni memang susah. Sebab itu Nabi awal-awal lagi duk suruh kita ajak anak kita supaya biasa dengan solat. Masa umur berapa? Umur 7 tahun. Amalan-amalan lain Nabi tak sebut pun umur berapa kena ajak. Puasa Nabi tak sebut umur berapa kena mula ajak puasa, tak sebut. Haji umrah lagilah. Zakat lagilah, tuan-tuan, budak baru kurang-kurang suruh bayar ajak zakat, tak pening budak tu. Ya. Tetapi Nabi bila sebut tentang solat, dia kata didik anak kamu dengan solat bila umur 7 tahun. Dan kalau tak sembahyang umur 10, pukul. Dan pisahkan antara tidur mereka dengan lelaki dan perempuan. Jadi nak tunjukkan sini bahawa solat ni benda yang kena didik pada kecil. Dia dah besar, dia dah orang panggil apa? Keras habis lutut-lutut tulang urat ni, susahlah nak sembahyang dah. Tak. Ibu tuan-tuan yang sembahyang pada kecil pun susah nak sembahyang. Bayangkan macam mana kalau dah besar-besar baru nak ajak. Yalah, itu sebab Nabi beritahu umur. Sebab mengikut kajian psikologi kanak-kanak, umur 7 tahun ini mudah untuk kita didik dia lagi. Nampak tak? 10 tahun bila kita pukul, potensi dia berubah tu baik. Tapi kalau umur dah besar, kita pukul pun tak ada apa. Bang, pukul, tuan-tuan sekalian.
Kalau 20 tahun dahulu, bapa pukul Sazali, mungkin Sazali boleh jadi baik. Dan sekarang Sazali sudah besar. Siapa yang tak kenal Sazali di Singapura ini? Tak ada apa dah. Hang sepak pun dia tak ada apa. Nak ajak ni masa umur 7 tahun. Nak 10 tahun kalau tak semayang pukul. Tapi kena bagi tahu lah, weh, waktu semayang dia tak semayang baru pukul. Ni kan pakat dia, budak tu pun tak ingat. Bukan takat budak-budak tu tak ingat semayang, hampa pun tu tak ingat semayang. Nah. Bagi ingat. Jadi solat pertamanya, kerana solat ni memang amalan ibadah yang kena didik daripada awal. Dan kita kena bertegas dalam perkara solat. Amalan lain Nabi tak sebut pun cara nak hukum. Tak puasa, ada Nabi ajak cara hukum? Tak ada. Tapi bab solat, Nabi kata pukul. Jadi bila kita buat atas dasar Nabi suruh, insyaAllah tuan-tuan sekalian, ada keberkatan dia. Pukul lah. Ya? Jadi kalau kita pakar motivator apa pun, Nabi kata pukul, pukul lah, ambil orang panggil. Matan hadis tadi, makna zohir hadis tadi, ping pukul dengan syarat mendidik. Nak? Janganlah apa-apa, tak boleh pukul lah ni, budak-budak lah ni, kalau pukul sekejap lari tinggal rumah. Tu kita andaian saja. Nabi ni tuan-tuan, dia tak cakap ikut nafsu dia, Allah yang suruh dia cakap macam tu. Kita kadang-kadang yang Nabi suruh cakap macam ni, kita kata jangan pukul. Nabi kata pukul, kita jangan pukul. Yang Nabi tak kata suat, suruh buat. Contoh, ada motivator yang kata seorang isteri yang solehah, dia mestilah sebelum tidurnya meminta halal akan makan minumnya kepada suaminya. Ni siapa punya hadis ni? Siapa punya hadis, bro? Nak duk minta halal apa? Memang kewajipan lelaki bagi makan kat bini. Apa minta bang, minta halal makan, minum? Minta maaf tu saya boleh terima agaklah. Tak? Minta maaf ni bang, minta maaf. Itu saya boleh terima lagi tu. Tapi minta halal makan, minum bang, oh, dia tak apa kena. Tak? Lelaki yang patut minta maaf kat bini. Minta maaf lah minah ku apa terkurang abang hari ni. Abang baru betul. Ni duk suruh bini yang minta maaf. Seolah-olah orang perempuan diletak di tempat yang bersalah semua. Ni bukan nak sokong orang atas dah. Dah. Tak ada kena-mengena, ini gambar. Dia macam jugalah kadang-kadang. Ada orang perempuan hak tak apa nak sihat. Ayak kepala masuk ayak. Dia marah ke anak dia, dia kata, hang jangan ada main-main, aku tak halai susu hang ke hang. Haa, nampak? Ni semua kepala masuk ayak semua ni. Ni siapa ajak ni? Halai tak beralai susu ni? Makcik belakang atas ni. Nak, apa kena nak halai ke anak tak? Memang susu tu Allah hantar kerana ada anak. Betul tak? Tak mungkin ada susu kalau tak ada anak. Lah, apa ada anak tak? Ada susu lah. Tak ada kan? Sebab tak ada anak. Allah bagi tu untuk budak tu, tiba-tiba kita sekat. Sebagian ulama kata kalau hang sengaja tak nak susu budak tadi ni, maka hukum dia berdosa. Saja tak nak susu sebab nak jaga badan. Sanggup perah tak susu. Perah fek perah. Tuan-tuan sekalian. Saja tak nak menyusu, kalau sakit tu bab lain, sakit apa bab lain orang perempuan tahulah. Itu bab suka Allah maaf. Tapi saja-saja tak nak nyusu, susu duduk ada tak bagi, maka perbuatan itu haram. Sebab susu tu memang Allah bagi untuk budak tu. Nah, jadi orang miskin pun jangan bimbang. Anak tak makan, jangan bimbang. Beranaknya aku hantar dengan makan-makan sekali. Susu ibu ni, siapa-siapa pun kita dah baca dah, semua zat yang diperlukan oleh bayi ada dalam tu. Zat semua, apa sebut zat apa? Semua azah, vitamin A, B, C, D, B komplek, komplek, kena S, tu, semua ada situ. Semua zat besi, zat plywood, semua ada situ. Nampak dah sekian? Semua ada.
Jadi tak ada alasan ustaz, tak ada nak beranak, takut miskin, makanan tak ada budak. Allah hantar untuk 2 tahun. 2 tahun ni kalau budak tu menyusu sehat dia, 2 tahun. Tuan-tuan sekalian. Ha, sampai 2 tahun Allah hantar rezeki lain pula. Ni kita duk tarik rezeki budak tu, lepas tu kata aku tak halal pula. Masya Allah. Saya bimbang jadi macam ni saja. Kita mengharamkan benda yang Allah halalkan. Ni takut ni kan? Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah. Ketika mana dia balik daripada rumah seorang isteri dia ke rumah isteri dia yang lain, membawa satu bau yang diketahui oleh isteri yang gilirannya hari ini datang daripada bau isteri yang sebelumnya. Maka dia kata, lain kali aku tak nak bau ni masuk dalam rumah aku. Dia jealous, cemburu dia. Maka Nabi kata apa? Tak apa, lepas ni aku takkan makan dah dari tanda tu. Allah turun tegur Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang aku halalkan? Kerana hanya memenuhi kehendak isteri kamu. Kenapa kita nak haramkan benda yang Allah halal? Ha, ni punca dia tuan-tuan sekalian. Duk motivasi lebih sangat, bawa benda hak pelik-pelik. Nak motivasi, motivasi lah. Jangan duk letak suami isteri tu dalam keadaan bersalah semua. Semua kena minta halal daripada lelaki. Minta halal bang, saya duduk atas sofa ni. Apa barang? Nak duduk atas meja dapur abang, minta halal duduk atas meja dining table ni. Nak tidur abang, minta halal nak tidur atas katil ni abang. Nak naik kereta abang, minta halal naik kereta. Tuan-tuan sekalian. Tu yang tak tahan sekali. Jadi isteri kita bukan hamba kita. Kita yang patut duk fikir, aku ni tunai ke belum hak. Itu betul. Ninah minta maaf lah, hari ni terkurang sikit apa, mana terkurang. Nak? Dia patut beli gula 2 kilo kan? Hari ni beli 1 kilo sebab dia beli rokok. Itu ke mengurangkan perbelanjaan rumah tadi ni? Tuhan takdirkan hari ni yang beli patut 2, tapi ni dia nak kona pergi kat beli rokok tadi, dia kurangkan gula. Ni hang kena minta maaf. Lepas tu bini pula kita menaap kat kita. Ni apa benda? Mak tak? Jadi macam itulah tadi ni. Tuan-tuan sekalian, bila kita nak solat apa-apa pun, letaklah barang depan supaya orang tahu kita tengah semayang, dan jangan cross kita tengah semayang. Hatta dalam masjid pun, kalau kita tengok orang ramai lalu lalang, pi letak. Kadang-kadang orang tak perasan, tuan-tuan sekalian. Memang kalau dalam hadis yang lain ada Nabi kata halang mereka, lalu halang. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, bukan orang perasan halang kan. Dengar nak salam kita, Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Dia tengah jalan-jalan, kita pergi bangunkan dia, ingat nak salam dia agak kenal. Allahumma salli ala Muhammad. Betul lah, habis gelak batas mayang semualah. Habis nah. Itu bab, habis bab pertama. Hari ni kita sambung pula pada bab yang kedua, membabitkan kebiasaan Nabi pada hari Jumaat dan 2 hari raya. Tengok apa yang Nabi biasa buat. Panggil apa tu? Hari Jumaat dan hari raya. Lutut saya sakit ni. Tu yang tak tahulah. Tua dah. Baik, kebiasaan Nabi yang ke-36, membaca suratul As-Sajadah dan suratul Al-Insan dalam solat subuh pada hari Jumaat. Ni kita biasa buat. Tapi kita baca ni baru kita faham. Tak? Kadang-kadang kita hak muda-muda, hak kecil-kecil ni kan, tahu bila pagi Jumaat Pak Imam baca panjang. Tapi kita tak tahu kenapa Pak Imam baca. Jadi bila kita ada maklumat ni, ada ilmu ni, baru kita faham bahawa Pak Imam baca ni sebab Nabi yang suruh. Dan inilah kebiasaan Nabi. Mari ya pagi Jumaat dia baca surah ni. Ya, itu dia. As-Sajadah adalah surah yang ke-32 dalam urutan Al-Quranul Karim. Daripada 114, surah As-Sajadah ni duduk nombor 32. Ya? Manakala Al-Insan ialah surah yang ke-76 daripada 114 surah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dua surah ini pada solat subuh, yakni pada hari Jumaat. Bukan dalam solat Jumaat. Solat subuh pada pagi Jumaat. Pagi esoklah. Insya-Allah kalau hidup, ah tu baca. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ah fi salatil fajr alif lam mim tanzilu as-sajadah wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Nah, dia biasa baca. Tapi ada bagai ulama kata bukan tiap-tiap Jumaat, tapi banyak Jumaat dia baca. Kenapa Nabi buat macam ni? Bila sebut biasa, bukan mesti hari-hari kan? Tapi majoriti hari. Sebab Nabi kalau hari-hari baca, satgi orang kata mesti baca pula. Sudah tuan-tuan sekalian, bila kena baca, orang anggap benda tu wajib. Mari-mari subuh esok, orangnya hafal surah sejadah tak ada. Pakat-pakat lipat sejadah balik semain rumah tuan-tuan sekalian. Ni sebab hak duk hafal sejadah tak ada ni. Ah, jangan main-main. Itu sebab Nabi dia sebut dia biasa. Bukan dia tiap-tiap Jumaat dah. Tapi banyak Jumaat dia baca. Sebab apapun perbuatan Nabi, kita ingat perbuatan Nabi ini litashrik. Nak menentukan syariat. Ada hukum dia. Dia tak pasal-pasal lah tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Ha, tu dia. Jadi, bukan wajib baca. Ada yang hafal? Ya, ada apa baca. Kalau tak ada yang hafal, ya baca surah macam biasa-biasa. Jangan pula kata tak boleh, kena baca ni. Ni tak ada supaya hafal. Jom kita balik main rumah. Ha, jangan main-main. Ha, kita boleh gelak-gelak tuan-tuan. Ada punya yang berlaku macam tu. Ha? Ha. Pakat lipat sejadah balik semua. Baik. Tengok keterangan hadis. Dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata, membaca suratu As-Sajadah dan surah Al-Atal Insan ataupun suratul Insan pada solat subuh di hari Jum'ah hukumnya sunnah. Baik, dia ada sunnah, dia ada sunat. Ya, sunat itu hukum. Sunnah itu kan perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Itu sunnah. Dan sunnah itu bukan semua sunat. Dia ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus, ada sunnah yang haram. Tentunya dia sunnah. Bila Nabi buat je, sunnah lah. Cuma apa hukum dia? Sunnah tu. Ha, tu. Jadi hukum dia sunnah. Ya? Cuma dalam bab ini sunnah dan sunat. Nah, sunnah dan sunat. Sebab dia ada sunnah yang wajib. Perbuatan solat, perilaku solat tu sunnah wajib. Kita tak boleh nak reka-reka sendiri rokok. Nak Nabi ajak rokok dari hidung, kita tak boleh begini rokok. Ha. Tu maknanya tak sahlah sembahyang. Sebab perbuatan solat itu adalah, pergerakan solat itu adalah sunnah yang wajib. Adapun baca surah As-Sajadah dan Insan, maka hukumnya adalah sunnah dan sunat. Baik. Timbul persoalan, macam mana dia cuma hafal surah sajadah saja, suratul Insan dia tak hafal? Nah, ya. Dia hafal sikit bawah, nama dia suratul Nas. Insan kan orang juga kan. An-Nas pun orang juga. Nah, sebenarnya dia ada beza tu. Kenapa sebut insan, kenapa suruh Nas, dan ada beza. Tak apa tu, lain tahun kita sembang. Ni nak perhabis ni dulu. Nah, baik. Jadi dia tak hafal surah Al-Insan, dia hafal surah An-Nas. Bolehkah? Ya boleh. Tak ada masalah apa. Boleh. Tetapi dia hafal surah Insan, tak hafal surah sejadah. Ha, macam. Ha, macam bro. Macam. Ya, tuan-tuan sekalian,
boleh saja baca surah apapun, cuma tidak ada sujud as-sajadah lah. Takkan hang baca inna ataina sujud sajadah. Ya? Ha, jadi kalau diberi pilihan ya tuan-tuan sekalian, maka surah sajadah itu aula dihafalnya. Kalau insan tak hafal pun tak apa, rakaat kedua tu ya dibaca surah lain, tapi dia ada solat apa panggil sujud as-sajadah itu. Baik. Tetapi tidak disukai jika terus-menerus dilakukan setiap Jumaat. Nampak tak? Memang sunnah, tapi bukan dia buat setiap Jumaat dah. Jangan bila tak ada, contoh selang 2-3 hari tak ada, duk mengata, apa Pak Imam, bayar gaji buta, Jumaat ni tak baca surah sajadah. Potong, cancel. Pecat, pergi buang. Ambil dah. Nak dah selang. Kerana lafaz yang dipakal dalam lafaz khabar berita. Sebab dia sebut situ, yang mengatakan itu ialah sekadar cerita, bukan semestinya tiap-tiap Jumaat dah, dia kata. Ya? Juga dikhawatirkan jika orang-orang menganggapnya sebagai wajib. Kita sebut tadi dah. Nabi tak buat selalu tiap-tiap Jumaat sebab takut orang ingat benda tu wajib. Tengok Nabi ni ya. Jadi diperbolehkan bagi seorang imam untuk membaca surah yang lain atau ayat apa saja selain surah As-Sajadah dan Al-Insan dalam solat subuhnya di hari Jumaat. Baik, boleh. Tak ada masalah baca. Rasulullah SAW memang tidak memerintahkan umatnya untuk membaca surah dan ayat tertentu dalam solat subuh hari Jumaat dan juga pada solat-solat yang lain. Ya. Namun demikian, dia kata, alangkah baiknya jika imam selalu membaca dua surah ini dalam solat subuh pada hari Jumaat. Dia baiklah. Bukan wajib, dia baik. Dan sekali-sekali menyelinginya dengan membaca surah ataupun ayat yang lain, supaya orang tak salah faham bahawa bila pagi Jumaat mesti baca surah ni dah. Sampai orang balik sembahyang di rumah sebab tak ada Pak Imam yang hafal surah tu. Akhirnya tuan-tuan sekalian, untuk mengelak benda tu, AJK Masjid beli surah sajadah tempek depan tu, tuan-tuan sekalian. Nah, tuan-tuan sekalian, buat pula dia tak apa nampak, tuan-tuan sekalian, melilau cari. Lepas sujud cari tak tahu puncak duduk mana. Lepas surah sujud nak sambung tatajah apa tu tak jadi. Nak cari tatajah fah junub buhum tu tak jumpa mana. Lah baca alif lam ni balik. Dah dua kali sujud sajadah. Jadi bahaya juga tuan-tuan sekalian. Ya, tempek-tempek tak pasal. Ya? Tapi apakah hukumnya boleh baca? Ya, bukannya harus saja. Boleh saja baca pada mushaf, pada apa-apa boleh saja. Ya? Tak ada masalah apa. Habis ya? Kebiasaan yang ke-37 nilai dah kot ni. Yakni memotong kuku dan misai setiap hari Jumaat. Ni orang lelaki-lelaki, orang perempuan tak elok dengar lah benda ni. Ya? Cuma hang pesan kat lelaki hang. Ya? Baik. Dia misai ni betul-betul Nabi larang sampai misai tu sampai tutup mulut. Tu Nabi larang. Hampa nak sempat misai, jangan sampai tutup mulut. Tuan-tuan sekalian. Hei, masuk mulutlah Allah. Tuan-tuan sekalian. Sebelum berangkat solat Jumaat, kaum muslimin biasanya merapikan penampilannya memang. Nanti saya sebut sunat-sunat hari Jumaat ya. Nanti. Dengan mandi terlebih dahulu. Okey, mandi di sini pendapat yang kuat ialah mandi dengan tujuan nak pergi sembahyang Jumaat. Bukan mandi pagi-pagi nak pergi kerja tu. Nak. Tapi kita buat macam mana kan? Kita kerja hari Jumaat. Jadi kurang sikitlah. Cuma ada ulama kata untuk nak dapat juga hang niatlah masa mandi tu mandi untuk pergi sembahyang Jumaat hak pagi-pagi tadi ni. Maka dapatlah juga. Tapi yang awalnya ialah pergi dengan tujuan nak pergi sembahyang Jumaat. Baik. Paling awal berbeza pendapat ulama bila paling awal kita kena pergi masjid pada hari Jumaat.
empat mazhab kata pi pagi-pagi sekali itu tidak digalakkan. Bapa subuh tu duduk terus nak sembahyang Jumaat dah. Nah, tetapi kata Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali, tiga mazhab ini iaitulah paling-paling awal 2 jam sebelum gelincir matahari. Yaani 2 jam sebelum masuk Zuhur. Ni waktu afdal. Kita pergi sembahyang Jumaat. Maknalah lah pukul 1:30 kan. Jadi pukul 11:30 lah kita pi. 11:30 tu maknanya yang terbaik. Adapun bagi mazhab Maliki, tadi Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Adapun Al-Imam Al-Maliki, dia kata sekurang-kurangnya 1 jam sebelum gelincir matahari. Maknanya pukul 12:30. Ya, itu empat-empat mazhab lah. Adapun mazhab tuan-tuan adalah selagi tak azan, selagi itulah hampa tak pergi. Dahlah pergi waktu azan, makan pisang pula. Ini pun jadi masalah lah tuan-tuan sekalian. Ya. Allahuakbar. Buat macam mana lah tuan-tuan. Cabaran akhir zaman ni macam mana. Ya Allah. Tak apa, kita baca tengok. Nanti saya sebut berperingkat-peringkat adab-adab ataupun benda yang digalakkan buat pada hari Jumaat ya, kita buat. Ini dia tumpukan pada ni saja. Menggosok gigi, mengenakan pakaian yang bagus. Okay. Pakaian yang bagus ini kalau boleh pakaian baru, kalau ada dan berkemampuan. Kalau tak ada, maka pakailah pakaian yang paling bagus yang ada pada kita, seumpama kita pakai pada hari raya. Sebab hari Jumaat itu ialah hari raya mingguan. Hari raya haji puasa tu hari raya tahunan. Jadi pakai baju baru ataupun baju yang paling elok yang ada pada kita. Ha, prepare lah elok-elok tuan-tuan. Ya? Dia kata. Dan memakai bau-bauan. Ini sunat. Laki-laki dia pakai. Orang laki-laki dia sunat pakai bau-bauan sehingga orang lain boleh bau. Orang perempuan dia sunat pakai bauan untuk menghilangkan bau. Dia lain ni. Apa kena jangan duk gelak-gelak. Aku duk bagi tahu. Orang laki-laki dia kena pakai minyak wangi sampai orang boleh bau minyak wangi itu. Hujah dia tuan-tuan. Sahabat Nabi, Nabi dah lalu dah ada perkataan Nabi baru lalu ni. Sebab dengan sebab terhidu bau, bau atar Nabi tadi ni, minyak wangi Nabi tadi ni. Maka orang laki-laki dia sunat pakai bau-bauan yang boleh dihidu oleh orang lain. Manakala orang perempuan, dia dibolehkan memakai minyak wangi sekadar untuk menghilangkan bau. Laki-laki supaya orang lain bau, orang perempuan nak hilang bau. Lah terbalik, orang laki-laki tak berbau langsung, orang perempuan pakai sampai berbau kat orang. Habis terbalik. Nampak? Orang perempuan pula wangi, orang laki-laki tak wangi pula. Ha, jadi bau-bauan ya. Yeah? Baik, saya nak sentuh sikit bab pakai minyak wangi ni. Nak. Baik. Bagaimana Nabi, di mana tempat Nabi dia bubuh minyak wangi? Dia pakai minyak wangi kat mana? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi apabila dia nak pakai minyak wangi, antara tempat yang dia akan sapu yang pertama adalah di bahagian kemaluannya. Dia buh minyak wangi situ. Ikut hampa lah, hampa nak buh sini dulu, sapu kan nak spray itu, ikut hampa. Tuan-tuan sekalian. Tapi nak cerita Nabi letak minyak wangi, kita tak letak tuan-tuan. Minta maaf sebutlah. Tu pengsan keluar dalam tu bubuh, buka ping tuan-tuan, buh lah sungai Pahang, ikan patin, rumah timbul. Jadi Aisyah ini, Aisyah kata Aisyah perhati Nabi tuan-tuan. Hadis sahih. Tuan-tuan buka dalam bab memakai minyak wangi. Bab cari bab hadis cari memakai minyak wangi. Tengok. Nabi akan menyapukan di bahagian kemaluan dia. Dia sapulah bahagian tu ke atas, ke ari-ari, ke tepi-tepi dia sapu. Masya-Allah tuan-tuan, wanginya Nabi.
wangi sangat. Ya, itu dia minyak atar yang dia bubuh ya. Kemudian dia menyapu janggutnya. Ni tempat-tempat Nabi bubuh minyak wangi ni. Ada dia sapu semua. Orang Kedah panggil apa ni? Bau. Ha, enggak. Orang Kedah panggil bau eh. Ni hangpa tahu kan ni? Orang Kedah panggil bau, orang KL panggil jambang. Jambang dia panggil tak? Ha, Nabi dia sapu ni. Dia urut-urut janggut dia dengan minyak wangi tadi ni. Ha, ni tempat-tempat yang Nabi selalu bubuh. Dan juga dia menyapukan ke seluruh badan dia. Masya Allah. Dan dia menyapukan ke bahagian pakaiannya. Habis sapu. Badan sapu, pakaian sapu, sini sapu, semua pakat sapu. Wanginya Nabi SAW. Nah, tiba-tiba kita ni nak tunjuk warak sampai tak mandi. Masya Allah. Berbau, Masya Allah. Warak, makna warak. Warak ni tuan-tuan, dia berhati-hati dalam agama. Ni warak. Dia nak buat sesuatu, dia mikir, han, dia nama warak. Bukan jalan tunduk tu. Jalan tunduk tu cari duit hilang. Berasa lambat pula Isha. Selain itu disunahkan juga untuk memotong kuku dan mencukur kumis. Baik, dalam bab potong kuku ni, ramai orang kata ada hadis Nabi suruh ikut kuku kok mana. Sebenarnya tak ada hadis cerita kuku mana hang nak potong dulu. Tak ada. Itu cuma pendapat ulama. Berdasarkan kepada beberapa rujukan-rujukan. Tapi secara khusus Nabi kata mula jari telunjuk bawa ke kanan, pusing ke kiri, tu tak ada. Ya tuan-tuan sekalian. Cuma ulama sebutlah Nabi suka belah kanan kan. Maka mulakan belah kanan. Hujahnya. Tapi kata bubuh jari telunjuk, lepas tu jari hantu, jari kelingking, jari anak ibu jari. Tuan sekalian, ada tak ada. Tak ada, ya. Cuma ulama atau Imam Ghazali kata macam ni, beberapa ulama menyatakan pendapat mereka berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain, bukan khusus kepada kerat kuku. Ya. Contohnya memulakan dari sebelah kanan. Jadi bawa ke kanan. Tuan-tuan, betu bawa ke belah sini pula. Begitulah keadaan. Yang penting potong kuku, ya. Nak potong kuku dengan apa? Apa-apa pun tak apa. Pisau, tuan-tuan sekalian, ketik kuku atau sebagainya. Baik, jadi itu disunahkan potong kuku. Maka berhenti takat tu dulu. Ha, baiklah. Dia nak sampai waktu isyak ke berhenti. Ya, ha, jadi kita sambung pula lain kali. Panjang lagi hadis ni. Kalau kita sambung, esok baru habis. Ha, kita berhenti takat tu dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sisi Allah Ta'ala. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, lepas isyak nanti ni kita ada buat tahlil ringkas sikit lah, ya. Untuk siapa dia ni? Untuk bonda Puan Nurlina, nama dia Sabariah binti Muhammad, dan bapa mertua Muhammad Ali bin Siddiq. Ha, InsyaAllah nanti kita buat apa panggil tahlil ringkas yang lepas isyak nanti. Satu, yang keduanya, mohon juga untuk sama-sama memberi sumbangan bagi apa tu, menggerakkan usaha saya dan kawan-kawan saya, teman-teman, untuk memberikan kepahaman dan pendidikan Islam kepada masyarakat, terutamanya hak belah-belah kampung saya, ya. Kita nak gerakkan supaya anak-anak muda mendekati Islam, orang-orang tua memahami Islam dan sebagainya. Dan memohon kepada tuan-tuan sekalian, nak ajak orang asli, tuan-tuan, pengalaman ni, kalau hangpa nak panggil dia ceramah, main panggil, tuan-tuan, malam ini ada ceramah, jawabnya hang dengan penganjur lah ada situ. Dia kena ada bagi beras pedalaman sana tu. Jadi itu bukan kita nak rasuah dah. Itu orang panggil macam kita anak-anak lah. Engkau puasa sehari, abah bagi seringgit, rasuah ke tu? Itu bukan rasuah, tuan-tuan sekalian. Itu nak bagi dia panggil motivasi, tuan-tuan sekalian. Ada. Hampa tak apalah. Mari kuliah maghrib. Depa nak mari kuliah maghrib. Surau dia rumput tinggi pada bumbung. Nampak?
nak suruh potong kayu tu, nak potong apa sebagainya, dia macam itulah tuan-tuan sekalian ya. Kena pelan-pelan. Jadi ya, insya-Allah sumbangan itu kita akan gunakan untuk kerja-kerja bagi memberikan kepahaman dan pendidikan kepada masyarakat terhadap Islam. Jadi jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.